Empat dekan Universitas Matlal Anwar atau Unma Banten dilantik di Gedung G Fakultas Keguruan Unma Banten Cikaliung pada Kamis kemarin. Keempat dekan ini dilantik Rektor Universitas Matlal Anwar Banten, Sibli Sarjaya. Dalam sambutannya, Sibli Sarjaya berpesan empat dekan yang dilantik harus dapat memberikan kemajuan bagi Unma Banten. Sebab untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus punya komitmen dari sebuah unsur yang ada di Unma Banten. Ia juga berharap semua fakultas di Unma Banten dapat mempertahankan predikat atau akreditasi yang sudah diraih, baik di jenjang fakultas atau universitas. Hal lainnya yang ditekankan oleh Rektor Unma yaitu penerapan budaya islami di kampus Unma Banten agar tagline humanis berkualitas agamis terdepan hebat bisa terrealisasikan. Menurutnya, ini bisa diwujudkan jika berkolaborasi dan bersinergi antara semua unsur di Unma Banten, karena akan oleh dekan sekarang ini yang di depan mata penerimaan mahasiswa baru itu harus dipacu sedemikian rupa agar kita memperoleh mahasiswa yang signifikan, kemudian juga harus meningkatkan akreditasi agar kita memperoleh unggul, karena kita tidak bisa mempertahankan institusi untuk baik sekali kalau prodi-prodi terakreditasi tidak sampai dengan baik sekali, apalagi unggul. Rizal Rahmatullah, dekan fakultas hukum dan sosial, mengatakan, "Mendapat amanah menjadi dekan sangatlah berat dengan tantangan ke depan di era saat ini. Kendati demikian, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menunaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadanya." Menurut Rizal, apa yang disampaikan oleh Rektor Unma Banten, sebuah pesan yang harus direalisasikan, seperti mempertahankan dan meningkatkan akreditasi. Pesan tersebut akan direalisasikan bersama seluruh komponen yang ada di FHS. Selain akan merealisasikan pesan dari Rektor Unma Bantan, Rizal juga memiliki sebuah harapan yang ingin diwujudkan. Pihaknya berharap di kepemimpinannya bisa membawa Unma Bantan unggul dalam ilmu, amal dan integritas bisa tercapai, dengan modal itu peningkatan akreditasi akan tercapai. Amanah ini sangat berat. Bagaimana kita lihat tantangan ke depan? Bagaimana ingin memajukan fakultas hukum dan sosial sehingga kita bisa bersaing dengan beberapa perguruan tinggi? Dan ini tantangan sangat besar bagi saya pribadi. Memang, ini pekerjaan sangat berat. Nah. Diketahui empat dekan yang dilantik, yaitu Rizal Rahmatullah, menjabat dekan fakultas hukum dan sosial; lambang Satria Himawan, dekan fakultas sains, farmasi, dan kesehatan. Robi Rizki, Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika, dan Ferliani Dasmaran, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Masa Bakti 2023-2027. Kaputra, Jurnalis Pantan TV dari Pandeglang, memberitakan.